Isolasi diri di rumah gara-gara heboh virus corona, Syahrini pamer pemandangan helikopter dari puncak istana Reno Barak. Penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas nih Sobat Green. Salah satunya penyebaran tersebut sudah sampai berada di Provinsi DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo pun menerapkan sistem bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan juga ibadah di rumah. Hal itu pun dilakukan oleh salah satu artis papan atas yaitu Syahrini. Penyanyi Syahrini pun mengisolasi diri di rumah mewahnya nih Sobat Grid. Dalam unggahannya terlihat jika Syahrini memamerkan sebuah helikopter yang sedang diparkir di sebuah gedung. Jadi siapa ya helikopternya? Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, menjelaskan perkembangan terakhir penanganan COVID-19 di Indonesia. Ahmad Yuryanto mengatakan, terjadi akselerasi perkembangan jumlah pasien virus corona. Pada Rabu 18 Maret 2020, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia sudah mencapai 227. DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak ditemukan pasien positif virus corona. WHO pun telah menetapkan COVID-19 atau virus corona ini sebagai pandemi. Penyanyi Syahrini pun merasakan dampak dari wabah virus corona tersebut. Dilansir grid.id dari unggahan Instagram storiesnya @princesssyahrini pada Selasa 17 Maret 2020, penyanyi berdarah Sunda itu terlihat mengunggah banyak momennya ketika berada di atas pesawat. Dalam captionnya, Syahrini mengungkapkan terpaksa harus membatalkan jadwal penerbangannya ke berbagai negara. Pelantun lagu Sesuatu Itu juga gagal mengajak asisten rumah tangganya berlibur ke negara Rusia. Memilih untuk mengisolasi diri di rumah usai merebaknya virus corona, Syahrini pun mengisi dengan beberapa kegiatan. Mulai dari maraton menonton film favoritnya di rumah, hingga melakukan zikir di pagi serta sore hari. Tak hanya itu Sobat Grid, penyanyi yang terkenal dengan jargon cetar membahana itu terlihat membagikan pemandangan di luar istana megahnya. Pada unggahan Instagram storiesnya 17 Maret 2020 terlihat bangunan megah di kediaman Syahrini. Selain itu, sebuah helikopter tampak tengah mendarat di istana milik Reno Barak tersebut. Wah, sesuatu banget ya. Tapi kayaknya ditunda dulu deh Inces pergi ke luar negerinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.